Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Dan di video kali ini gue akan ngasih tau kalian gimana caranya membuat nickname di PUBG Mobile kosong, atau ya pokoknya kosong. Ini awalnya gue lihat dari teman gue lagi lihat di friend, dan tiba-tiba ada orang yang kosong. Temen gue nicknamenya kosong. Kalau kalian lihat, nah ini lihat profilnya kosong coy, namanya coy kosong. Nah jadi gue coba untuk salin ya, copy nicknamenya. Nah udah di copy, dan kalau gue cari di apa ya, pencarian add friend ya, ini gue coba cari, dan karakternya ini coy, hurufnya ini nggak tahu ini huruf apa, kayaknya huruf ke Thailand gitu ya. Dan ini kalau satu-satu kita hapus dan kita search itu ada terus, sampai satu huruf pun bisa. Kan biasanya kan kalau PUBG Mobile kalau mau buat nickname kan harus lebih dari satu huruf ya kan. Oke. Dan di sini gua nggak tahu apa kalau pakai nickname kosong itu ke banner atau enggak. Pokoknya nah di sini gua akan kasih tahu caranya untuk jaga-jaga, mana tahu ke ban ya pakai nama kayak gitu. Gua pakai akun gue saja ya. Oke, kalau kalian udah pakai akun gue, kalian paste aja atau kalian tempel yang tadi. Dan kalau kalian create itu bakalan nah gini. Jadi caranya itu kalian tinggal tempel lagi ulang. Nah kalian tambahin aja satu huruf dari huruf itu. Dan ini karena gue udah tambahin satu huruf, jadi udah kepake namanya. Nah triknya ini biar bisa untuk banyak ya, kalian tinggal acak-acak aja huruf yang ada di situ. Dan hurufnya itu ada di deskripsi, kalau kalian mau salin ada di deskripsi. Dan kalau namanya udah keambil itu pokoknya kalian tinggal acak-acak aja urutannya, nggak sesuai itu urutannya, kalian bisa acak-acak aja kalau udah keambil. Gua nggak tahu maksimalnya berapa itu hurufnya. Dan di sini kalian lihat profil gua kosong namanya cuy, kosong. Kalian lihat. Dan di sini gua mau nyoba kalau masuk di match apa tetap kosong atau enggak. Oke, kita coba dulu. Dan ternyata kalau kita masuk ke match itu tetap kosong namanya. Namanya tetap kosong. Oke, dan sekarang gua mau nyoba gimana kalau kita nge-kill, apakah namanya kelihatan atau tetap kosong. Oke, di sini gua udah turun di Pochinki, biasanya rame ya. Dan ini kayaknya masih bot semua, soalnya baru buat akun. Oke, di sini kita tinggal nyari bot aja, nggak usah lama-lama ngeluh. Oke, itu ada suara tembakan nih musuh. Dan ini kita lihat, kosong namanya cuy, kosong-kosong. Nggak kayak apa ya, kalau simbol Digipra itu yang sering yang cheater itu, kalau simbolnya kan kosong ya, tapi kalau di namanya kosong, tapi kalau waktu dia ngekill itu kelihatan. Ini beda, berarti kosong full ya, full kosong. Ini mau ngekill mau apa segala macam itu pokoknya namanya kosong. Dan ini kalau ada terjadi apa-apa sama akun kalian, gua nggak tanggung jawab itu. Tanggung jawab kalian, gua nggak tahu ini keben atau enggak. Tapi kayaknya nggak keben sih, soalnya ada banyak yang maki juga dan nggak keben. Oke, dan segitu ya video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.